Yang ngantar mesin persis. Yang ngepres siapa? Yang ngepres barang siapa? Yang ngantar ngepres mesin. Bisa kok? Enggak, kalau enggak bohong jujur. Sini ya, coba tanya. Gimana? Mesinnya yang ngantar. Iya, oke, gimana? Gimana? Infonya. Barang haram seberat 2 kg ini rencananya akan tersangka bawa kembali ke Kalimantan Tengah. Sementara itu dengan modus bungkusan makanan abon agar dapat mengelabui petugas pelabuhan saat akan berlayar menuju ke Kalimantan. Aksi ini merupakan yang kedua kalinya ia lakukan. Itu tadi kesalahan lo ya. Anjing mana? Ini. Ini bungkusan juga? Iya. Sini ini juga? Iya. Sini ya. Ya. Sini ya. Jadi bungkusnya ini aja? Iya. Jadi balik ke sini, ada yang ngaruh. Sudah tahu nggak ketemu orang ini. Eh, tadi aku lihat orang ini ngantar fresh ini ke kamar ini. Mana? Yang ngantar ini. Yang ngantar di sini mana lu? Sebut. Disebut. Di 8 Wei, berapa kamar vampir? Satu kamar mana? Tahu keluar. Berapa kamar vampir? Guna penyelidikan lebih lanjut, ini tersangka diamankan di Polres Tabanan. Tersangka diancam pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman seumur hidup atau mati. Habis ini ada kasus penikaman seorang sekuriti
di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Pantengin terus, Zatanda! Yang mana?